pelajari nanti tentang perkalian. Nah, baik anak-anak. Nah, di sini Ibu punya materi tentang kebersihan lingkungan. Nah, ini ada gambarnya, kemudian ada materinya, kalian bisa baca. Nanti Ibu bagikan kepada kalian. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, sekarang berpindah ke kelas 4 tentang materi perkalian. Di sini Ibu menggunakan metode berhitung jari matika. Kita gunakan 10 jari kita. Seumpama Ibu terlihat ke sana ya. Nih. Sini ya. Jadi jempol dan jempol. Yang jempol sebelah kanan itu 10, jempol sebelah kiri itu 1. Diurutkan sampai ke kelingking 6 dan 5. Contohnya seperti ini. 9 dikali 3. Ditekuk yang tengah, kemudian ini dihitung 2. 1 2. Yang di sini dihitung 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 2 ditambah 7. Hasilnya 27. Berarti 9 dikali 3 sama dengan 27. Nah, ada yang tahu apa itu lingkungan yang sehat? Ya, betul sekali. Nah, lingkungan yang sehat itu adalah lingkungan yang dapat kita dapat keseimbangan antara lingkungan dengan manusia. Nah, sebelah kiri tentang perkalian. Perkalian rendah dulu. 2 dikali 2 4. Ya. Berarti sudah paham semua ya? Paham. Nah, sekarang Ibu kasih tugas. Tugasnya coba buka bukunya. Buka bukunya. Nah, nanti Ibu kasih tugas yang sebelah kanan ada 3 soal, sebelah kiri nanti 5 soal. Nanti Ibu minta untuk perwakilan satu orang menjawab pertanyaannya ya. Halaman berikutnya di tema ya. Ya. Baik, Ibu.